Bismillahirrahmanirrahim. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin bayin. Qala ngucap sapa qarinuhu sapa wong kang ngandani setan, ngandani wong kafir. Terus qarin sing awal wau dimaknani qarin rokib batin napa? Qarin rokib napa? Adet. Saiki bakas qarin sing nyesatno. Kala ngucap sapa qarinuhu sapa kancane wong kafir. Ayo setan untuk setan mriki ini setan. Niki sementara wong ngaji dalalan gak ada Imam Suyuti. Wau kan iki jan rati unik ini bab tafsir ya. Wau kan wa qala qarinuhu sama ningali malih wa qala qarinuhu hadza malaikat kan beliau nafsiri malaikat no. Ail malaku al-muwakkalu bina wa ail malaku tapi yang mulai teng mriki wa qala qarinuhu niku as-syaiton apa terus teng bahasa Indonesia kata ustad niku senengane muli qarin niku setan sing apa oh itu disesatkan oleh qarinnya no. Ini qarin sing kangkang sesat kan anut kancane no. Selain itu bakat no. Terus dan maksud itu jelas ya dari awal, sing korin sing awal jelas wa qala qarinuhu ayil malaku al muwakkalubi. Ya tapi sing nomor iki wa qala qarinuhu ayi setan. Terus itu jelas ada yang ngaji tahkik ya. Kalau eling tenan dari maksud itu macam yang bab niki variasi sing awal darani korin itu malak apa? Malak al muwakkal sing niki korin itu setan. Dan jenar terus memang nak cara Syaikhul Kalam ya benar Imam Syuuti. Jadi nak cara Syaikhul Kalam ni, gua macam koren sing awal, apa? Koren sing awal, sing wakola koren yang jenar harus malaikat. Macam bukti ni kan untuk hitop alkia fi jahannam, apa? Nah, itu kan enggak mungkin setan koren untuk mandat Allah kan nyemplung no kancane neng rokok. Sing untuk mandat nyemplung neng rokok kan malaikat, paham ya? Korin sing awal al malak wal muakalubi kan kena hitop al dia si jahanam kon nyemplung no wong kafir ing neraka iku kira-kira tugas nyemplung no malaikat nopo setan malaikat kan. Nah, terus korin sing nomor iki niku korin sing berkontribusi ning donya nyesatno tiyang kafir terus dituduh wong kafir sesat iku mergo korin sing setan terus setan muni robbana ma atuhaituhu kados anggene jus 13 namun salah wa qala syaitanu lamma kudial amru inna waha wa'atakum wa'atal haqqi wa'atukum fa'akhlaftukum nusjarin syaitan wa ma kana li'alikum min sultan illa anta'utukum fa'stajabtum li jadi syaitan aku ini mau ngajak elek tapi gak di kekuatan memaksa jadi saya ngantuk tau kan rata memaksa mau nawani lah gue gelam lah mau nah, ni, kui gelap sih ngongkon sokpo jadi setan. Setan pun rokok tenangnya, dia materi ni kontrol kok. Kui sih ngeloron, no. Jadi nolani pun rokok dia ni sok pidato tenangnya, happy tati, no. Nolani rokok, setan yang rokok rakyat kecil sih sok pidato, no. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru inna waha wa'atakum ma'dal haqqi wa wa'atukum fa'akhlasukum. Jadi setan. Kira ngerti nak wah janji ku hak. Aku janji mesti bodoh ni. Aku spesial wah bodoh ni. Aku setan. Wawa atukum, fakhlaf tukum. Aku janji mesti bodoh ni. Aku wah setan. Wama kana li alikum min sultan illa anta'utukum fastajab dumli. Aku ya radi kekuatan memaksa. Muknawani kue gelam. Nani falata lumuni walumu antusaku. Ya jadi salah anak wakmudi. Sengkongkan anut. Sopo, yang kepen bisnis bodong, sopo, yang kepen tertarik investasi, sopo. Itu setan, jadi setan itu ya ilmiah, ini bab ngotor ilmiah. Ya lah, surat ini, surat kof itu nyeritakno yang semakna dengan itu. Apa semakna dengan itu ketika setan dituduh menyesatkan, ini bila robbana ma'atoho ituhu. Ya kados niki lho. Falamma satrusya terus ini bari umingka ini akhofu wa rabbal alamin. Jadi setan jambakan ya wedi pangeran. Rabbana do pangeran ingsun ma atuhu itu. Eleng-elenge cari Imam Suyuti qarin sing awal wau maknane al malaku al muwakkalu bi. Qarin sing niki maknane napa?
setan. Soalnya versi sinten Imam Suyuti. Ini termasuknya paling gampang. Karena kalau korin awal setan tidak disebut dengan nanti hitam al-qiyah fi jahannam. Setan di semua riwayat hadis tidak ada yang bertugas merupakan kancangan ibu nama rokok. Soalnya malah ngantas dengan kancangan ini. Itu betul-betul. Jadi korin awal macam benar nama malaikat. Wa qala qariluhu rabbana ma atkhaitu. Rabbana dumiran ingsun ma atkhaitu orangnya satna ingsun. Saya kata toko, okay. Toko terus anu pasan apala jadi atho yutuhi nopo atho yutuhi ma atho itu orangnya satna ingsun hu ing kafir utawa kafarin anit nopo kafarin anit iswae kafir adlal tu tegese orangnya satna ingsun hu ing kafir walakin kana tetapi ini ono sebuah kafir fidolal yang dalam kesatan baidin kang abdo sesatu sudah terlalu jauh kon mulai bisa harus jalan ini sesatu itu terlalu adar cara jauh nganti mulai bisa harus jalan ini kawis fidolal ini oleh rasa sergeb itu kesuhan sampai kita itu lali gunin dia lali kemudian sergeb itu boleh iya gunin itu lali sampai lali asal sulit mondok boleh apa nganti lali ini fidolal ini baik. Ya, mondok golek ilmu bareng kesuwen rasina nganti mondok tujuane apa iku ora roh. Nomor HP-ne kancane roh, relasine roh, bareng kebutuhane mondok karo iku jenenge kidul alim bae wis lali asal usule. Wes. Walakin kana fi dolalim bae. Dasar wong kafir ku pancen fi dolalim bae. Fata auto mongko ngejak ingsun ku ing kafir. Pas aja apa mongko nyebatani sok kafir lima ring ingsun. Terus waqala lan ngucap sapa kafir tetep dene mau ajaran Yesus sadhewean gua adhoni gua te setan iku adho iku nyesatno sapa setan ya ingsun didoai lan aja-ajae setan limaring ingsun manane aja-aja ngundang didoai lan dungane setan ngono donga setan muni robana ubirli ubirli kan menjo dak doae manane aja-aja ane ga istighosa iku cara bah menak guyon istighosa awan-awan akeh ndemu pangeran mergo manane doae lugotan iku aja. Jadi pengiran buk beruntak benang badan ini loh. Jadi doa itu maknanya apa? Aja-aja. Gua te setan u adho. Iku aja-aja sopo setan ingsun didoa ini kelan aja-aja. Gua te setan u adho. Iku nyesat no sopo setan ingsun didoa ini kelan aja-aja setan lima ingsun. Intinya berdebat no. Setan nuduh. Sesat-sesat mudewe no. Sing jare wong kafir. Kamu berkontribusi menyesatkan. Woy debat. Depan dengan Rabbi Pangeran. Terus kala dawuh sapa taala la tahtasimu latiya. Aja berdebat sira kabeh latiya ing ngarep ingsun. Ora usah debat ning ngarepku. Sing neraka bareng gak kena. No. Debat bareng no. Debat bareng. La tahtasimu aja debat sira kabeh latiya ing ngarep ingsun. Mayan fa'ud iki ora manfaat apa alus iso perdebatan guna ing dalam kene. Mergo apa waqot qadam tu. Lan teman-teman wis ngajakno ingsun. Gawe mukadimah ingsun. Kodamah maknane mukadimah. Wis gawe mukadimah ingsun. Aku sedisi-disike ngekeki peringatan dini. Cara saiki napa peringatan napa? Dini. Waqot kodam dolan temen wis tau ngekeki peringatan ingsun ilaikum maring sira kabeh fitnya ing dunya bil waisi lan ancaman iki. Ai bil adabi bisa lan ancaman siksa fil akhirati ing dalam akhirat. Ora lam tu'minu lamun ora iman sira kabeh. Tawala buta tan kena ora minus saking wae. Ora usah debat ning arepku dari dulu tak eling nona. Ngafiri aku jatah yang lebih neraka. Cik sing dikongkong, cik sing ngongkong. Cik nyesatna sing di sesatna. Sepodoh-podoh neraka, wes meneng. Nah ini dia, wala takhta semua latiya wakot kodam tu ilaikum bilwain. Wajah orang sergeb itu salah. Kalau orang sergeb diwarai, cik sing marai, diwarai podoh bentuknya. Mereka perilaku sing goblok. Orang sergeb kan perilaku sing goblok. Cik sing dikongkong, cik sing ngongkong. Nah, jadi sangat penting sing di ngongkon wis ora penting lho. Mergo wis padha akibate salah. Ini kok ora sregep. Sungiran wis ora butuh wonten argumentasi ngoten mboten butuh. Waqot qadam tu ilaikum bilwai. Nah, ini zaman sekarang ngeron kapodo tukaran terus dengar pembah mbon niku kula diprovokasi. Jenenge tukaran mesti padha salah. Kok saged kula diwara-wara iki. Padha ora bijake jenenge tukaran mesti padha ora bijake. Mesti nyatane akibate nopo? Tukaran. Tidak penting asal usulnya tidak penting. Sami-sami mukmin. Soalnya yang karpi. Jadi pengiran ngetikan saya. La tahtasimu la daya wa qadqadam tu ilaikum bilwa'i. Jadi Allah ngancam wong sing tohin maupun sing mudhin. Cek sing lacut, cek sing membuat
lacut. Cek dolin, cek mudilin apa? Cek dolin, cek mudilin. Ya bodoh wong males itu kan salah. Cek sing males, cek sing ngongkon males, cek sing katut males, cek sing ngongkon akibatnya sama. Sama-sama males. Berarti sama-sama salah. Bismillah takhtasimu ladaya wa qaddamtu ilaikum bil wa'd. Terus Allah ngendikan ma yubaddalul qawlu ladaya. Ma yubaddalu raden genti ayo wayaru terus raden genti apa al qawlu keputusan. Mana ni titah kaulun itu titah titah dawe Allah lagaya kang ono ing ngersani ingsun fidalika e fidalikal wa'id wa ma'ana lan ora ono ingsun dizalamin kelan sing dolim di abid maring kaulo molane fa'u adiba misale mongko sebabe nyiksa ingsun huming abid diwiri jirmin kelan tanpa dosa ya macane jirmin ini kalau jirmin itu tidak no misale ono najis kudu dihilangi sampai ilang jirine no. Jadi najis itu boleh dihilangkan, tapi dimulai menghilangkan apa jirimnya. Jirim itu pengganti kata ainun, loh. Tapi nak jurmen itu, loh. Kados nengenin nanti malam tapi walau dah kolat nafsi, bisurmen jangan nama epidempin, loh. Tapi kalau jurmen itu ainun, loh. Jadi misalnya ngilangi najis, dimulai ngilangi jirime, loh. Nah itu pengganti kata ngilangi aine, loh. Ngilangi aine. Tapi nak jurmen ini, loh. Tuso kata sing walau tak kholat nafsi disur menjana. Wadzallam utelafat dalam yang ini gimana dzulmen kelan makna dengan ini. Jadi ini buatan lazim. Artinya keluar dari kaidah dalam itu mubalaghah napa? Mereka nak buat manen balaghah itu kacau. Allah itu rakeh dzulmen yang kau lo. Berarti dzulmen bagi sidik-sidik kan bahaya napa? Allah itu tidak berbuat dzulm yang banyak. Jadi nanti saya kan dzulm sidik. Nah, itu bahaya natijah itu makanya di sini mubalaghah tapi keluar dari makna mubalaghah jadi bidzalam bidzulmin napa jadi boten usah maknane apa mubalaghah bukan amane mubalaghah seperti Allah itu tidak banyak berbuat dolim nanti saya kan ya berbuat dolim tapi sithik nah itu bahaya napa makanya zulam bi makna bidzulmin napa maka kan asli jahal jan goblok banget tuh asli. Jadi kebloknya rasidik, no? Asli, no? Asli. Tidak boleh Allah dikatakan Allah itu tidak zalim. Berarti maknanya kan Allah tidak banyak zalimnya. Nanti kan bisa disemulkan zalim sidik-sidik. Dan ini keluar sangka makna Allah. Mubalaghah. Jadi zalim ayfidhi zulmin. Likaulihi karan dawa ta'ala la zulma liyaum. Orang zalim sidik iku mojud al-yawma indah mikidina. Jadi Allah terbebas sama sekali dari sifat zalim. Kasirihi wa qalilihi. Nawa kasirihi wa qalilihi. Eling-eling. Jadi kepentingnya ngaji. Mulanya ngaji. Orang iso agama tanpa sanad. Mereka zalim. Sing notabene ini kumubalaghah. Tapi ini kaitannya Allah. Orang mana ini? Mubalaghah. Ya sama lah. Lafat-lafat ke dambun. Dambun itu normalnya maknanya dosa. Nawa. Tapi kok nak isnad ning Kanjeng Nabi, ojo mbok maknani dosa. Di mana apa mimba bi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Misale liya fira la kama taqaddama min dzambika. Ora iso misale kenyimpul Nabi dosa kok ana ayat min dzambika apa meneh aku ndak sempet ngawur. Kanjeng Nabi barane apa? Dosa. Yo dosane Nabi ra kaya kowe. Ora ngara kaya kowe maksudnya. Nah iku mulane kadang-kadang kiai maknane ora dosa, kesalahan. Salah itu kan tidak harus dianggap dosa. Salah itu bisa karena ijtihad, no? Misalnya gini, salah. Nabi itu punya perhitungan, ya, bahwa orang-orang yang sudah iman itu ya iman, sehingga nggak perlu dididik tentang iman. Kayak wong sing sering haji kan nggak perlu melok manasik, wong sering haji. Kayak kangkang, gak ono kiai mandu carane mangan, wis ahli kabeh. Nah. Hal-hal yang lazim itu kan enggak perlu dididik. Mulane kula nak mulang kitab, gak ngara kula mangan carane mangan, carane golek mie, carane ngrumat teke kan mereka lebih ahli, no? Piye carane perlakukan teke kan luwih ahli. Nah, kena mulang itu kan keliru dene tafsilul hasil. Cara Jawa carane nguyahi segoro, nguyahi sasen kok diuyahi. Makanya saya tidak pernah ngajarkan carane mangan, carane bal-balan, carane cangkro, carane mlete kan kangkang lebih apa? Ahli. Terus jadi perilaku keseharian, no? Perilaku keseharian. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum itu sudah mukmin, sehingga Nabi tidak perlu ngajari cara iman. Kemudian saat yang sama ada orang-orang kafir yang konsultasi Islam, no? Konsultasi Islam. Muhammad, ada kemungkinan kita ini Islam.
Jadi tolong jelaskan Islam yang detail. Kedua, kalau selesai Islam, bikin masjid khusus. Kita ini orang-orang kaya, orang-orang Quraisy terhormat. Jangan sampai saya bareng-bareng Ammar Suhaib ketika ngaji itu bajunya bau. Ketika ngaji itu pasti aneh lusuh, saya tidak mau. Nah, masuk Islam, nampak ngaji bareng mereka. No? Ya, Nabi tetap tertarik saja, karena Nabi kepengen mereka nampak Islam. Intinya Nabi lebih isro, lebih mendengar konsultasi ini orang kafir-kafir ini, paham ya? Nah, Abdul bin Maktum ini nyon sewu akma, akma itu wutok. Ya, santri nak lugu, rak mokong. Wis santri wis mokong ngoten iki. Soale wong tuan-tuan wong awam mak mokong wis ana kiri mulang apa wis kok mokong. Ketemu ni alim ni ya Rasulullah mimma allamaka wa nabi gile nang ulang. Kulo nuwun kepengin tok ilmu anyar wis ngono. Lah nabi wis rapati berkenan. Gile nabi nantuk informasi baru kok Jibril ulang nang aku bulan balik. Sesuk nabi tak mau angkel to. Mangkeli nabi mergo ana hal sing berdoain yaiku ta'limul kufar. Kalah ambek perdu sing ora mendesak yen niku umin agama pun napa Islam. Nabi tambah mangkel. Lah napa mangkel iku disebut abasa wa tawalla anjaahul a'ma. Abas nabi mangkel iku Allah negur kanjeng nabi. Allah ora anggo kaidah. Allah gak anggo kaidah kaifiyah utawa ijtihad ngislamno wong kafir, Pak, ya. Allah lebih anggo kaidah al yakin la ilaha illallah bisa. Imane Abdul bin Maktum iku yakin. Kau ngerayu orang kafir, gimana ya? Ramesti. Orang oleh barang ramesti, ninggal lo sing mesti. Ya terserah pangeran ya, tahu lo sing di, orang pangeran, no? Nah, jadi dia tegur, abad-abad Allah. Tapi ulama ilah yang miliki amat, habis pangeran, kau nanut kan di nasi. Ya pangeran itu unik, tapi dia ditegur, tapi umat-umat sampai kiamat anutku. Iku ada di kiai-kiai yang ada tamu nyuwun sewu kayak pejabat hormati tenanan. Sing santri apal alfiya masak, ya masak tok, sing mangan pejabat ya rada gremeng asine santri ne, tapi mane kan tebel. Khidmah, khidmah. Ya sawai ngono ya, ngono kiai-kiai sing seneng dilani pejabat, sawan kene masak budu, paham ya? Bareng mateng sing mangan. Pejabat santri jenenge wong ikhlas. Khidmah wa khidmah. Lah nek ikhlas ya cukup sik sawai. Lah ini bener kula ana bab niku wis dinuwasane Kangkang nak kira ikhlas ya jupuk sel. Ah dibang gremeng lho. Dibang lho. Gremeng. Wis biasa jupuk sel. Ah iku wis terus no ae lho. Tapi yo cak akeh lho. Ya sanggep yo tak pinter no. Kalau kiai-kiai biasanya ngoten ditamoni nyuwun sewu pejabat atau wong sing ora santri kan dihormat. Sing masak engkok-engkok paham ya. Ga mahabbah santri ning kiai iku permanen, paham ya. Mahabbah dadi anggen ngoten iku butuh servis. Iku yo ijtihad dan itu dibenarkan ila yaumil qiyamah. Tapi Nabi tetap ditegur. Nah, zaman takok kenapa Nabi tetap ditegur? Cara wong ngeten Nabi. Mat kowe ku wong pinter, wong cerdas. Mestine iso berpikir rangkep. Mesti berpikir rangkep yo iso nglayani wong kafir. Bisa ngelain ini Abdul bin Umi. Madem, wong kondang itu kan wong sing iso berpikiran apa, rangkep. Paham ya? Saya kangkang itu kan pengalaman. Ngurus siapa itu, ngurus siapa cilik-cilik. Itu bisa nyerah itu, aku bener rapi ini orang itu. Itu putar lagi ini. Tapi lah, ini jenis pikiran rangkep, paham ya? Wong naik kondang kan sakit berpikiran rangkep. Ya mikir ekonomi iso, mikir pendidikan iso, mikir apa iso, mikir yang lain iso. Lah, kudu ini sekelas Rasulullah itu, saat itu ya iso tahdibul kubaril Islam, ya iso tetep napa jawab pertanyaan Abdul bin Umi Maktum. Tapi gue pengalaman ya, semua ngelukui urwai, Pak. Mula nusuk warin. Bertau sembambuan, tamu ini pejabat-pejabat. Santri-santri luku, alumni-alumni, terjejejej di soal. Jazai lembah, kode lagi bakas negoro. Takoi-takoi jazak, ya nama. Mata ya nama. Kadang-kadang dia kita orang berkenan, tapi ya benar, akhirnya di jazai. Mula ya rapati mandi, ngomongnya kayak ini, rodo duko. Ya rafalnya menang. Coro kok ida. Kanji Nabi yang aku nopo. Ku abdua bin Maktum itu Islam. Paham ya? Berarti nak mendidik tentang Islam kan tafsilul hasil. Sementara ru'asa ukuraisin. Apa? Ru'asa ukuraisin. Itu Nabi ku kepingin. Nopo? Kami kepingin banget mereka Islam. Dan mereka sekarang minta konsultasi Islam. Meskipun dengan segala keangkuhan. Termasuk keangkuhan ini. Setelah kita Islam Muhammad. Jika Anda punya majlis, majlis kita khusus jangan bareng gembel-gembel itu Ammar Suhaib, ayo angkul. Sampai pangeran negur
Mula ngiling lagi nabi waspir nafsaka ma'aladina guna rabbahum bilhudati wal asyi yuriduna wajah wala ta'tu aynaka anhum. Muhammad, kowe dadi nabi, nak ana wong ngaji lusuh, wong ngaji ratus, wong ngaji macam-macam barno. Sabari wae. Piye-piye ku wong ikhlas sing yatu narobakum. Dadi kok kangkang rata watu. Terus cara kanjeng Nabi ya kon maklumi wae. Lha ono sing kebablas nyen sahabat iki sik ora ndok parah. Ono sing jubah iku suwe. Iku oleh jahit pas sampe ngaji. Ono sing tumanan oleh jubah ya ben ngaji. Dadi cara wong sing biasa elit iku kan risi no. Ono sing ora ndok watu, sing ngaji sularan ning Arab. Kalau kangkang rata waktu ini rondo di sanat rondo tapi ini rondo. Berkono farik kerja neng Arab kan ratus angel, neng ini kan gampil. Mono farik tu sih, wong Arab ratus kan ganteng, gue ratus kan. Jadi farik yang wong Arab kan ganteng-ganteng, ratus lah ya tetap kita. Nah kangkang. Jadi wong yang ngaji farik, ngaji usul fikih, nopo soal kiat mal farik. Ya, jadi pangeran pasti ku malah nggak kok ada al yakin lah iza detisha. Nggak jinak sih nggak kok ada matnun. Yo lah pak. Nanti pangeran lain nekur. Napa apa sawatawala anca ulama wa ma yudri kala allahu yasakka. Au yasakka rufatan fa'ahud tikra. Terus pangeran nekuri amma manistaghna fa'antalahu tasodda. Nak uang sugeh mbok sambut. Tah wa ma'alika allah yasakka. Misalnya raja di mu'min wapaten. Wong-wong kafir sing angkuh iku momo ora mukmin, kuwi rata salah nomat. Lha iku sing ketok farik benana bena Rasul. Lah jeneng Nabi tetep disalahno pangeran mergo saking senenge mereka Islam, saking senenge Nabi mereka Islam karo kanjeng Nabi pikirane, aku iku nabi, tugase kon Islamno wong. Mumpung ana sing konsultasi, Islam tak terangno. Engko nek aku ora ngono disalahno pangeran. Dadi pangeran kanjeng Nabi unik, umpama kan pangeran kanjeng Nabi kok ora nerang, oh ya disalahno pangeran. Piye to? Ana konsultasi kok ora mau jawab. Kalau dijawab tenar nanti disalah nabi ya tungurawat juga boleh kau di sini wa ma'alaika Allah ya jaga. Muhammad tetap kafir kira salah umat. Mereka jangan terus seneng. Kamu fokus di orang popo tu seneng. Ayo pangeran ni wah, pangeran ya palu mayasa. Pangeran tinggi duduknya. Mereka pen. Tak kau ira kenang lagi salu amma ya sal, wahum salu. Orang nak cerita kau. Ya umpama kaji nabi tak kau Islam. Matau keben Islam, karpem. Kira-kira itu salah. Itu matanya aku nabi di tabu Islam. Karpem. Ini matau aku nak Islam ini, karpem. Ini itu salah. Barang terang dan tenanan, itu salah. Dari awal lahir selalu amma ya fal. Nah, sebab itu salah nabi, orang salah kaya kue. Salah, mimpi biasa nanti labror. Saya adil mukarrabin. Orang salah sing fatal. Memang bab-bab istihad itu susah. Bab-bab istihad itu susah. Ya kalau misalnya kita ngelola anak, mbok longgar kok manja, gak mandiri. Mbok irit nang kok nang minggat mel uang. Makanya sangat, napa? Ya, ngelola beda rumah, beda rumah ukurannya udah jelas, no? Kok kangkang diketati, kok malah boyong nih terminal. Di Barno mirip pindah turu. Terus piye, rapi piye sih nih, kino? Nah kan dunia istihad itu mesti angel, tak jamin mesti angel. Ya terus istiadat iki Jawa Timur tenang putih. Lah Nabi ku tenang putih. Lah mbahmu wanti ketu putih no. Dan masalah istiadat putih ku senengane Nabi terus beberapa pondok iku kon keturunan putih. Ya ora masuk akal. Lah mbahmu wanti ketu putih. Ku wedine pun. Alasane mbahmu wong desa kaji iku asal Jawa, asal Tegal. Mbok saiki ketu putih rego 5000. Lah gelakno wong desa ta ora desa. Desa. Mbahmu tuku kontrakan, mboten kuwi tuku kontrakan tuku tenanan. Bampok dan mustasnail namun khabib. Nah, akhirnya Abdullah ya adaptasi ya. Sungkan lah dengan orang kebenaran. Berkaya, wah, dua kok dan itu. Ya, mungkin sesuatu kaji dramatis secara dramatis. Dramatis, itu sawah tegal ini. Saya ini kangkang tuh ketuk kaji 5000. Yang pasar gandri itu 3000. Ya kan, gelak noong kan? Gelak noong dosa dah, dosa. Dosa. Ya itu kan masalah istiadat, maksudnya kita cerita masalah apa? Ini kita tetap berpegangan ke putih, kesenangannya Nabi ke putih, ini kita berpegangan ngelarang orang mu'min itu. Terus ya. Jadi Nabi suka itu ya. Walaupun tak kok itu. Bocong ngarep-ngarep mukono, masalah istiadat. Ya istiadat kan Nabi ngekei ruang. Manis dada fa'aso babalahu ajron. Wain akhto falahu ajron wahid.
Dan Nabi ini istiar dia ngoten. Apapun umpama Nabi ku salah, tetap untuk ganjaran. Ayo sini wama alaika Allah. Ya, akhirnya Nabi senang untuk tiga igaran si pangeran, tiga jaminan wama alaika Allah ya zakka. Umpama ora dadi iman kowe ora tak salahno kok mat. Iswae terang ora sakadare ora iman Allah. Wama alaika napa Allah ya zakka dan kamu tidak akan tak salahkan alaika dorogi kuno. Lan ora melarat ing atase sira Allah ya zakka utawi yen ora dadi bersih sapa manjaaka istighna lan istighna man sapa istighna. Dan kamu tidak akan saya salahkan kalau faktanya mereka tidak menjadi orang bersih. Maksudnya tidak menjadi muslim. Akhirnya Nabi masyhur terus. Anggar ketemu Abdul bin Maktum. Nabi oleh gaya salam lucu. Abdul bin disambut. Marhaban biman atabani robbi. Rene-rene cung. Gara-gara ku ya Abdul. Gur pengiran ku. Wono-ono. Tapi Abdul bin Maktum suka nak rumah. Gara-gara apa? Marhaban biman atabani robbi. Akhirnya ya. Kudu mangkem yo podo sini. Yo mangkem. Kadang-kadang dia ide tamu pejabat atau doktor kemudian konsultasi Islam tak pekeh. Santri tambah jalur apa? Ijazah. Ya iku partai ini Abdullah bin Umi napa? Ya iku salah sing di isnadno Nabi. Ora salah beneran tapi mimba bil ijtihad napa? Mimba. Dan itu banyak Nabi disalahno pangeran ngoten. Tapi orang nanti salah dosa. Tapi salah mimpi bila beristihad. Orang tahu lah. Kalau Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu malah tahu benar. Karena masalah istihad. Ada orang itu diperkosa tiang. Tiang tokoh orang. Ada tokoh agama pokoknya tokoh. Tokoh apa? Tokoh dukun. Orang lima apa papat. Nabi Dawud itu kan khusyuk senang wiridan. Ini kan khusyuk senang wiridan itu rapati pinter. Wis sapa ae lah sing bare seneng wiridan Gusti rapat iki. Nabi Sulaiman rapat wiridan, ngene mikir. Oh, kam lagu mikir kok kangkang. Tapi Nabi Sulaiman juga bedane ngene. Lho gampang mayor Nabi Sulaiman, rapine gampang. Jadi parike Gusti. Parek no. Song itu wis dilapor ro mbek sing perkosa. Sing kurang ajar, sing perkosa kurang ajar. Ya Nabi Allah Daud, niki lho wong wedok selingkuh. Nyeran hukum. Nabi Dawud ngomong, ada tokoh yang papat buat lima. Apa juga ngomong itu? Mereka ada laporan nak selingkuh. Oh ya, dihina lah. Sampai dihukum, pengadilan selesai, nak cawe itu dihukum. Nabi Sulaiman itu lucu, Nabi Sulaiman itu lucu. Anak ini, jangan itu gila dari umur 15 tahun, 14 tahun. Cara hakimnya aku, orang ngono keputusan. Nabi Dawud itu lucu, tapi aku takok. Beman, cara apa beman? Cara aku buatan ngotongnya, sidaknya balik. Nabi Dawud itu lucu ya, baleni. Mulanya interogasi polisi ku baru kayak Nabi Sinten. Sulaiman Darasul. Yes. Wong lima ke bapak itu kilap ya, Iwak. Itu sekepapat ya. Dicelok. Dicelok kan cawe itu pertama dicelok Nabi Sulaiman. Tenan kue zina, buatan gue diperkosa tiang-tiang itu. Terus. Ya, yes, terus. Kalimau itu dicelok wong lima itu. Sita-sita, olehnya lah sita-sita. Bisa kok nganti ngono itu sumber kuasa so. Paling asu jar. Saking bingung ya. Sulaiman itu dibawa jenis Nabi ya. Paling asu. Anjing ya. Ya takoknya kanjam jari ini kasih. Sebenarnya semakin menolak jajian. Takoknya menjadi sumber kuasa asu. Asu. Kalbun. Takoknya sudah situ. Asunya rupanya. Pertama aja pireng. Metu. Metu ora dipertemukan sing antri. Di situ mau ikutan. Mau barang kentian langsung di ping barang bawa. Pak saya itu tak tahu itu. Ternyata aja apa beda-beda. Tidak boleh putih, tidak boleh ireng, tidak boleh nimbal. Kok belontang bawa beda-beda. Barang kalau celok bareng. Dia mau mulai apa? Ireng. Dia mau mulai apa? Putih. Dia mau mulai apa? Lorek misalnya. Oh kerja pun dia tu. Jadi saksi bareng rupanya kok beda. Akhirnya ngaku. Kalau mereka yang berkuasa. Nah, dalam sekian hal, bukan satu dua hal. Terus Allah ngakoni, fa fahamnaha Sulaiman. Di bab hukumah. Hayur suwi hukumah. Di bab hukumah itu canggih Sulaiman di bang Nabi Dawud. Lani wa Dawud wa Sulaiman iti hukumah ni fil harsi izna fasad fiho namul kaum. Ning bab hukumah itu cerdas Sulaiman. Disebut fa fahamnaha Sulaiman. Jadi pengenan yang muci Nabi Dawud. Wa kullan ataina hukmah wa ilmah. Tapi ya, dia tahu dia bodoh api. Cuma anak mutus no perkara pinter
Sulaiman. Terus Nabi Dawud ya rontok ngenas sithik-sithik kalah be anak. Terus tiga ibu lantikan wasakhor nama Dawud dal jibala isabih nawat. Ya wad ke siridan lah ya rasa mikir hukum. Terus nengane moro gunung, wiridan be mano, ambe wet. Tapi aja kan mikir no. Ya itu terus jadi jari kiai-kiai. Sekunane kuno nak wong tukang wiridan sekun gawe keputusan. Misalnya wong khusuk-khusuk tukang wiridan tak kok iwaris. Mbah, ini lanang wedok anak Zaid dunyane akeh cara jenang wedok padha-padha anak bagi padha ra uwes. Mesti ngono. Lah ana sing ahli fikih sing pelita-pelita sing jasa rokokan ning jembatan lho. Cara ditakoki, piye iki? Oh, di dasare iki tok hadil unta ya no, beto lanang ambe wedok iki tak dire kan mesti. Ben wong khusuk-khusuk ala padha-padha anak darah padha wae. Bahaya wong khusuk ini baku kami. Bahaya. Wes tak jamin bahaya. Lah jare bangor, wes bahaya wes ra khusuk buin tuh. Lah iku kelebihane terus apa? Wes ra khusuk. Pintu. Ibu sinna lillah. Jadi fahamna Sulaiman terus peristiwa sing wis jelas terkenal malih. Ada kakak beradik sanggepe Sulaiman be Kabiro. Sitok dulur gede, mbak sitok cilik. Nah karena dua bersaudara iki anake kan mirip napa? Walhasil anak itu dipangan serigala. Dipangan apa? Dipangan serigala itu jarene Sulaiman iku sing dipangan anak. Mesti kan dekne kepengin tetep dhe anak. Anake kan loro, kan mirip. Cara ambek wong Jawa ambek kowe kan sekawan beda kan iki petek iku banir kok anak iki mirip wong anak itu. Jadi Sulaiman iku anak mesti dipangan. Jadi kafir ora anak debat. Bareng debat ning ngarepe Nabi Dawud yang argumentasinya kuat itu dimenangkan. Lha sing dimenangkan Nabi Dawud itu yang sebenarnya tidak punya anak. Bareng keputusan isbar ya padha ketan sen. Cara aku keputusane ora ngono. Yo to lucu. Yes, kaleni nek. Dan ini istana kan, dia rojo di istana. Dari file ini Nabi Sulaiman juga bedanya, oh ya aneh Nabi Sulaiman. Ah, gunting ya, bagi-bagi. Konin suruh, apa? Bagi aja. Barang dibuagi, sing kabiro numangis. Sanggap aja sing kabiro numangis. Gua lah, ya sih gua anaknya adik, gua gak mau. Sing itu tenang ya, anaknya bisa itu tenang. Barang sing tenang aja, terus akhirnya diputus, no. Dimenangnya sing nangis. Padahal sing nangis muni gua lah, wis gak apa-apa iku anak. Ambek nangis ta. Sing sitok to nang. Terus ana jule apa ora mungkin wong anak itu sitok tenang iku ora. Mesti kowe bodoh. Akhire ngaku nggih nggih padha bener. Nek secara psikologi nak wani ngurus anake wis sitok kan nangis. Tenang ya sing sitok yo. Lha iku berarti Sulaiman lebih cerdas artine diuji no. Ternyata sing nangis sing iki berarti iki sing duwe anak. Gak mungkin wong waras anake wis sitok tenang loh. Ya sebut fahamnah Sulaiman. Ini pengiran terus dalam wakulan ataina hukma wa ilma. Tapi ya tetap ada soleh. Cuma kualitas keilmuan yang tak hukuma. Kalau ngaji yang tak hukuma, gaya keputusan-keputusan pinter Nabi Sabo Sulaiman. Dan mana terus Nabi Dawud banyak senangnya wiridan. Sekali wiridan manuk derek, wed derek, gunung derek. Saking senangnya. Tapi ojo kan gaya keputusan Sabo. Ojo kon gawe. Terus kaya khusus ning tukang wiridan iso takoki peke. Tiba hukume ngeten. Hukume mesti kembar kabeh. Wonten khutbah lah, nasihate suwe ngantos tiang nangis kabeh. Mun sing ngene apik. Ya apik-apik. Dene tak kono peke. Namung rukun ta ora iku. Engko nang mau iki tok ra makam dalah selawat mesti ngono. Tanggep wae peke mesti wis bener. Ning bangune. Jale wong khusus mbok takoki critani bahwa wonten khotib bah nasihate enak. Mantos tiang do nangis. Apik-apik itu. Tapi nak kangkang sih ahli fikih. Nah, maksudnya nasihatnya apik, nah orang alhamdulillah sholawat, ya rasa apa? Ya mau ngonok tau orang. Duh kok, ujung-ujung langsung anda nih. Jadi kenapa ya, naluri orang fikih ini kok. Apa ya, lu jelas dari aturan main hukum. Ini jelas. Orang khusus kan buatan, anggar barang apik-apik. Kenapa? Barang apik ya. Wonten khotib nasihati ngantos tiang nangis. Mesti dipuji, no? Ma ahsanahu sini. Ada orang pergi, dicek, no? Wis sesuai syarat rukun, tau ora. Wis maca alhamdulillah sholawat, tau ora. Wis maca Quran, tau ora. Iku roh tau ora, rukun khutbah, bar, you know? Ribet. Jangan takok ini, iku musafir tau ora. Mantal jamu cuma, potati hubim cuma, malah panjang. Iku mukim tamus tautin, no? Panjang menaik malah.
Mbah pokoke Islam ora ngene-ngene, Bang. Pokoke ruwi petir agarono. Jumatan ono wong sing sah Jumatan, tapi ora iso ngetahno. Kaya kangkang kan jenenge sah Jumatan, tapi tidak bisa mengesahkan. Ono sing yo sah yo mengesahkan gak wong kampung Mustautin apa? Yo sah dan mengesahkan. Ya wong kusuk mikir ngono sak no. Wah, diceritani Jumatan iku ono saat tu dijaga sedulur nangis. Wah, kegiatan ni ngono-ngono apa? Ya, wah, ono saat tu dijaga sedulur nangis. Apa ke orang? Jumatan penting solat es, mepet ya apa? Malah nak kira hati ni atas. Malah Imam Syafi'i muang level beong luru. Masyur Imam Syafi'i yang terkenal nado mana kan? Fakihan wa sufian fakun lesa wa fida. Fa inni wa haqqu wahi iyyaka ansahu wa hadha qasin lam yazuk qalbuhu tuqa. Nah darin ahli fikih itu memang sapi, beliau kan presiden fikih nak ngeten wa hadha qasin wa hadha tifaqih qasin wong sing atine atas lam yazuk qalbuhu tuqa blas gak tau takwa Jumatan yang ngenteni koma wah sak karepe dhewe napa mbok stop ya anut lekuane ratan. Sholat itu masih keblat dulu, lo janut lekuannya apa? Nah, lekuannya ratan ngirik, ngiringin anak-anak, nak tangaron atau Ethiopia, no? Sholat itu masih keblat dulu, dulu ranut lekuannya ratan. Yang gede bodoh dini, jahil murokab. Nah, yang gede enak, no, tau? Yang gede lo, yang gede. Sing gedhe wis ra muka lo sira no. Ya salat madhep di. Ibla, apa anut kok ane rata? Ibla. Sira yo lumayan to. Wa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuk. Nak darane wong tasok wa hadza jahul no. Mukti ne podo dene kusi kok nek bentone ra karuan jahul mubalaghah no. Jahil jahul no. Kaya hasid wong sing hasud nak banget hasud ya hasud. Wa hadza jahulun kaifa bil jahliyan sahu iku meneh bentuk bentuk ana tukang nasehati wong tapi ngomel-ngomel dhewe sitok ahli fikih atine ah sitok bentuk tenggane nek nasehati wong iki bentuke ra karo iki lan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida ana wong faqih ana wong sufi fakun laisa wahidan kamu jangan jadi salah satunya. Alhamdulillah kang-kang ora faqih ora sufi. Sesuai keinginan Imam Syafi'i. Ya, mulane iku kowe kudu alhamdulillah. Lastu sufian walastu faqihan. Napa? Lastu sufian walastu faqihan. Niku keinginan Imam sinten? Syafi'i. Maksud Syafi'i ora ngono. Maksude yo kun faqihan wa sufian, napa? Kun faqihan wa sufian. Tapi nek ora muni kok fakun laisa wa kita. Ya gak Nabi Dawud nih. Jadi cerita-cerita cerita ilmiah, nama cerita karena ilmiah itu memang harus diuji, nama melainnya buat nenten Jawa Imam Syafi'i dalil istihad ya peristiwa Nabi Dawud dan Nabi Nabi Sulaiman ternyata Allah tidak nyalakan Nabi Dawud tetap dipuji Allah wa kullan ataina hukmau wa ilma meskipun nama cara tabikinnya yang diloloskan keputusannya si sinten Sulaiman sebut fahamnaha Sulaiman itu ada sekian peristiwa cuma yang disebut Quran masalah itnafasat fihi khonamul kaum tapi di beberapa tafsir itu memang ada sekian apa peristiwa sing Sulaiman itu lebih unggul fil hukumah napa hukumah termasuk mau ana wong muni diperkosa terus yang jadi integrasi sitok-sitok itu sebelumnya ana kepolisian integrasi kasus kriminal kan diintegrasi sitok-sitok niku awal man sanau nabi sinten Sulaiman. Karena tak kau istilah sih tak nyebutin jenisnya sih video-video warnane nopo. Jadi sini fahamnaha Sulaiman. Sawat tak muncul wakulan ataina hukma wa ilma. Terus Nabi Dawud. No terus hiburan apa wasakhar nama ada udal kibala isabihna wa ta'ir. Ya terus masalah hukumah ni benten. Ya lengi-lengi. Faqihan wa sufian fakun laisa wa ita fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu wa antum wa wa hakillah wa hadha qasin lam yazuq qalbuhu tuqa jangan fikir qasin tenan wong kok subur es barang salah takoki kancane kenapa kok praktekno ilmu itu oh nak ra saking qasin lho qasin no ah baleni nek wa qasin kok kok di alasan
no. Kena apa kok jenenge ilmu yo dipraktekno. Wah karim innalillah denan. Lha wa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuq. Dengan bermaksiat yo alah duduli ilat tuq. Oh sarane maksiat tak solusine duwe tak paket. Kalau melaku-melaku ya serodok sainai dewe, gampang kok apa solusinya apa? Samit-samit tenang. Jadi dari maksabdi, wadah kosin lam yaduk kolbu tuko. Jadi wadah tepakih ku kosin. Mangkos ini apa? Kosayak suna. Kosin wong sing atas. Lam yaduk kang orang ngicipi apa kolbu tuko yang ketakuan. Adi ini gak tau takwa belas. Yaduk mungkin sitik oleh orang. Wajib. Wong naik balik, wong tuara kudu ngirimi. Kecuali tolabul ilmi. Terus ini kalau buat anak wakil termasuk partai yang tolabul ilmi. Penak. Ya, congkrak cangkru itu apa tolabul ilmi. Ya, jol, jol. Woy, nak wakil ini hukum menang terus. No? Kenapa? Menang terus. Kelah, kenapa? Metan-metan. Nah, debat ini ramutu wong pekeh. Sholat khusyuk dewean, ambek jamaah ra khusyuk api endi. Misalnya dari sitok muni api khusyuk, mergo khusyuk rukus sholat. Sitok muni ke api jamaah, ke jamaah yuk fardu khusyuk muk sunnah. Ya ini gue berdebat ngono, dek ini sholat yuk dewean ra khusyuk. Mestinya nak wis nunggulo api khusyuk. Ini sholamun faridan wayaksa, no? Sholamun faridan wayaksa. Lah nek sing di pendapat apik jamaah ya terus salat jamaatan. Iki yo. Oh, markai, markai. Debate yo ilmiah no. Oh, apik munfarid. Sementing khusyuk li anal khusyuk rukus salat. Sesuk to gak apik jamaah li anal jamaah fardun. Wal khusyuk sunnatun. Ka iso wala yak libas kualen tak libas sunnah al fardhu. Ora mungkin sunnah ngalano fardhu. Berdebat sholat kan? Durung sholat dewi anwar, war, war, war. Salamun faridan walam yaksa, no? Amet, ini jenis. Lam yaduk kol buru tuko, no? Lam yaduk kol buru tuko. Jika ana takwani. Tapi kok entah sahab ya ngono. Sholat khusyuk ini ngarep ya sama. Ya khusyuk ini ngarep sama. Amin kok ngarep. Nanti nyongkoni ngono iku penting, nanti wajib. Akhire ijabu malam ya sik bento misalnya padha wae dari pamsam iku yo padha bento. Wong sunat kok ketika ono wajib. Sampe meneh nek sofa iku pancet mbok ngarep. Ora ngarep tok, Kang. Titike wae padha. Napa? Titike. Nah, ngono sapi yo bento lek kan. Justru titik padha iku keliru, berarti seksimu itu saja. Sunate salat iku gonta ganti nggon ben seksine. Oke, nabi wa hadza jahulun wa kaifa dul jahiliyan sahabat ono mong sapi ngamuk kok cepet-cepet pe kamu dudu ngamuk akhir gelar duman ngamuk ono kakuati dene nyanyiane ono gak ono perkembangan tadi duka ya faqihan wasufiyan fakun laisa wa ida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu wa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifa dul jahli yan sahabat. Kami lapo. Alhamdulillah, laktu sufian, walaktu faqih. Fakuntu kama arodahus syafi'iyun. Fakuntu kama arodahus syafi'iyun. Yaitu kun laisa faqihan. Jadi kun laisa faqihan, walastan sufian. Wa ana alhamdulillah, laktu sufian, walaktu faqihan. Balkuntu bainahuma. Ya mau debate wae. Mestinya kayak naik milah munfarid lah, yang penting khusyuk ya sholaita khosian, nama. Nake milah jamaah ya sholaita jamaatan. Orang, kue orang lakoni kabeh. Tetap debat ilmiah, no. Neng fakir debat ini, cara kue milah dia. Khusyuk dah jamaah, ya jamaah, wah, pintar-pintar si jamaah. Ke jamaah di ibadah statusnya perdu. Nah contoh kifayah kan perdu. Khusyuk apapun ibadah statusnya sunnah. Nah tidak akan status perdu itu kalah sampai sunnah. Nah ini kangkang sebenar sama war yorar roh. Ya utara wajah orang pulau genep orang.
Kula makmum iki serare 20 ta ora. Tapi salat iku apik gak apik. 20 ya apik, 18 ya apik, 16 ya apik. Sementing tiap dua rakaat iku apa? Salam. Salat iki apik kan. Kula mboten nate makmum kangkang niat tarawih mboten nate. Nah niati ki amir Ramadan. Dadi kok nek ana ora 20 iku tetep sah no. Mereka kali diniati traweh itu menyebut satu kriteria, no? Mah buat traweh, traweh itu isruna rokatan. Jadi kalau kadung nyebut traweh, jumlahnya harus 20. Karena kamu tayin kalau itu traweh. Nah, traweh kan musamman, no? Nah, musamman itu traweh apa? Isruna rokatan, sing taslim sikuli rokatan. Jadi nah, giamulal kan bebas, no? Loro ya giamulal, papat. Mulanya kalau namamu kangkang, buatan hati niat traweh. Kalau tidak yakin, nak jumlah rompuloh. Yes, yakin lah yakin, makanya. Gua masih urusan dewi pengiran. Gua pun mater pengiran. Terus ini urusan gua bejat dengan. Cuma cara doir mohon makmum tapi hati gua beruntak. Ya di sini wali-wali yang mau makmum ya, makmum aja tak kecekel tapi bina gua, nama. Cuma cara konstitusi doir, orang gua imam ya beruko ya melok. Ruko, ke bunga-bunga, malah bunga-bunga. Panjang imam itu, innama su'ilal ilam, yuk tamma si imam digawe untuk diikuti. Ila roka, yuk kutu farkau. Gelem ra gelem, no? Yes, benar. Ya, tak iling-iling ya. Terus, sholat tak warai. Kue nak sholat gak tepak. Iku aja nyebut musamma, no? Mulanya ingin ngasih teng mu'in, nombor teng budi, bahwa kue nak muni usol di sunnata tarawihi harus isruna rokatan, fi kulli rakaati ini taslimun karena tarawih ku musamman apa sama aku ketika muni sholat sunatul witri harus ganjil enggak boleh muni sunatul witri kok dua rakaat karena kamu nyebut apa tenak aku muni sunnah mutlaqah ya terserah kamu jadikan tahajud atau witir apa saja karena kamu tidak terikat apa tidak apa orang duwe musamman apa orang duwe musamman soalnya enak makmum kangkang sing riskan jumlah gak genep nggih niku fatwa kula nak sakit tapi yo curiga ora apik wis 20 tahun ora apa kabeh sudon haram no Gus sudon pintu zaman akhir maksudnya zaman akhir Gus sudon niku pintu tapi sudon tetep ae haram no pintu ae haram iku podo. Ya, soalnya nak riskan. Ya. Mulanya misalnya kangkang terus kan gede, nopo-nopo, kok kira-kira karek mau 6. Dan dia enggak akan terus noning kamar. Kemungkinan kan kecil. Kecil apa muhal? Kangkang terus kok gede, terus karek walu, tak karek tel papat. Kemungkinan terus noning kamar, muhal tak kecil. Muhal. Nah, itu tak warai. Niatnya kiamul. Karena jumlah Anda tidak isruna rokatan. Jadi enggak boleh niat nopo. Traweh, karena kalau traweh itu musamman, apa? Mau buat traweh, itu musamman ini isruna rokata. Paham ya, terus atau orang nyebut musamman, maka jumlahnya tidak 20. Paham ya, mau niat usholi sunnata qiyamil lail. Paham ya, karena Anda kan sekacak 6. Dan Anda tidak punya niat terus noning kamar. Nah kalau kamu malah ikut witir, malah salah meneh. Misalnya melok 6, bermelok witir, kok dinian terus noning kan malah panjang. Karena aturannya kan jenis ini, ijalu akhiro sholatikum bilaili witron. Witron dari sholat yang terakhir. Padahal kuis gadung. Witir. Nah, saja ini ada caranya. Tapi kangkang kan tak yakin raiso. Dan raiso ya raminat. Saja ini iso berwitir, kok ditaswek, no? Ditaswek, digenepi, minum, kok membatalkan. Witir. Bariku terus normal, ditambahin, kok witirnya, semuhal-muhal. Semuanya, oh, angel, menerang. Keselan menerang, no, rasi lakoni. Wis pokoke nak kira-kira ora jangkep traweh mdul ya ku niati apa? Ya boleh. Wis ngono. Mergo nak niat traweh ku wis ana musamman apa? Ana musamman. Dadi niat traweh tetep isruna rakaatan fi kulli rakaataini taslimun. Tapi nak qiyamul kan fleksibel apa? Mergo as-shalat khairun maudhu fa ini as-shalat khairun maudhu fa aktsir au aqilla apa? Akhir au akhillah. Sholat itu selalu baik. Maka jumlahnya boleh banyak dan boleh sedikit. Tapi yang jenis sunat mutlakoh, no? Tapi nak wis sunat-sunat kayak terawih kan wis musamman, no? Ya harus jumlahnya segitu, no? Jadi kalau terawih kok walulah. Mesti Umar lah protes. Tapi ya saya nama-nama terawih itu aku. Eh lingku zaman gawe urang pula kok jadi walulah.
protes kan Sayyidina Umar. Mboten nak niki kiamul lail. Ora apa-apa nak ngono, emang bunga bunga traweh. Solu sunnah tasawuf. Terus ada ini jauh ya terus soal itu bol. Apa terus ane gitu? Tak pernah semua gua terus. Apa? Tak solat di jam lain terus bisa gitu. Ibu malaikat itu nulis apa ya? Gak ikut ditulis dia, coro. Gak coro roke paten dulu, nulis dia. Asolah itu jam ya. samet-samet tenan. Sakit roke paten tu, oleh nengkelak nol opo itu aja. Aku yakin laporannya gak jelas gusti. Nama? Gak jelas. Rare. Mada yalfidun ya. Kan ma yalfidu minkolin illa latihi raqibun atin. Nama? Ma yalfidu minkolin illa latihi raqibun atin. Tapi pengadaan pengadaan tak kok. Mada yalfidun. Apa yang dilapat mau kangkeng? Ladri ya Rabbi. Mada. Wai nama adri ya. Kalau nak mengerti sekau tahun. Tapi wala adri. Mada yalfidun. Tukang lapat mau nopon. Gak jelas ya? Sholat itu jam ya? Rasa kontobat di tanya ngomong. Ma yubadalul qawlu ladayya wa ma'ana bidhullamin lil abdi. Ya, dhullam itu mereka keluar dari makna apa? Mubalagho. Maka apa makna mubalagho? Saya tidak banyak dolimnya. Apa? Saya tidak banyak dolim. Padahal Allah itu terbebas dari dolim, katirihi, wa qalilihi napa katirihi wa qalilihi menane wa dzalam bi makna dzulmin napa wa dzalam bi makna dzulmin tapi di ayat ini lho nggih atau yang sejenis napa atau tapi ning liyane kados ghafar yo akeh nyepurane napa ghafar akeh nyepur wahab akeh peparinge paham ya tapi nak dzalam sing ora dzalim napa ora dzalim karena Allah terbebas dari dzalim qalilihi wa katsirihi. Yauma nasifu dhullam, yauma naqulu li jahannama halim talakti wa taqulu hal min mazid. Yauma naqulu dinane ni tanuk ingsun, matur ingsun, ngomong ingsun, ngendikan ingsun. Nasibu te nasibu yauma ni dhullamun lafad dhullam. Dhullamun utawa dhullamin lafad dhullam. Ini nampu kerisikaya yang kena buat ini. Nasibu te isi nasabah yauma dhullamin lafad dhullam. Ini lewa ma'ana dhullamin. Binnun iklan nun, naqulu wal ya ilan ya, yakulu. Kenapa? Ini kalau saya nakulu, yauma nakulu li jahannam. Berarti binun apa? Nakulu. Babil ya? Yakulu. Kalau wantan saya ini kalau? Kalau wantan robbana apa? Ya berarti yakulu apa? Jadi nak yakulu yang menghentikan sebuah robbuna apa? Lelangge, karena yakulu kan kudu domir hoi. Berarti yakulu eh robbuna apa? Tapi nak nakulu ke ingsun robbuna apa? Binun iklan non, nakulu, babil ya? Yakulu. Ni jana maling rokok jana halim talak ti ono kok kebasiro. Napa halim talak ti ono kok kebasiro. Istighfar mutahki jadi istighfar nakitno. Diwadi maring janjine Allah di mal iha kelan ngebagi jahanam. Utawa di mil iha sing bener mal iha karena teng mriki hadas ki lho napa. Kalau mil on tu kebak napa. Kalau mal on perilaku ngebaki napa. Perilaku ngebaki. Wa taqulu lan ngucap apa jahanam di suratil istifam lan tuma istifam kaso agane hal min masjid ana to tambahan kebak wonten kebak tambahi ge purun wah repot neraka hal min masjid ten afia tegese nambahi ne insun kula ge siap ditambahi tapi saniki mun la asau tegese ora kuat insun sanggo wasi'a ya sa'u napa wasi'a ya sa'u perswake mutakalim asau kados wa ada ya itu, nah wakai mutakalim berarti a itu, napa? A itu, niki napa wasi a biasa, terus wakai mutakalim asau, la asau itu seorang cukup sopo ingsun, napa la asau itu seorang cukup sopo ingsun, lah umpama mau songko sa ayat i la asa, napa? Lalu kemudian gimana napa wasi a biasa, kata suwa ada ya itu, terus wakai mutakalim la asau, napa? La asau, orang muat sopo ingsun, wira mak insya Allah yang berkoro intala tu kang wis kebek ingsun bi iklan mak eko timtala tu tegese sepuk sapa ingsun wa uslifat lan den siap napa ajana tu swarga iku ribat tegese den parek napa ajana lan mutakin maring biro-biro sing takwa makanan ing tempat sebagai tempat wiro baitin kang ora ada
minhum saking al-muttaqin. Hayrona mongkon ningali sapa muttaqin ha ing jannah. Dados swarga niku teng akhirat tetep didekatkan. Ora kok kowe mlebu swarga 1000 mil neh, kono nang ayurono mboten wae. Nyoro nang wonten napa? Kita-kita misalnya semua kita ini takwa, nanti surga itu kan mestinya surga kan ngelewatin rokok, kan waduh no. Tapi nak kue takwa tenan itu nanti surga didekatkan sehingga kira perlu semelang was-was jumlah menempuh jalan ke napa? Surga. Kesudahan uslifat napa? Uslifat. Didekatkan napa? Didekatkan. Jadi kira perlu perjalanan panjang untuk menempuh napa? Swarga. Ini apa? Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id minhum sanging muttaqin. Kairo nama kau ningali sopo al-muttaqin ha ijannah. Wa yukalu antin ucapno lagu maring al-muttaqin apa dawuh. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Hada utaiki kuma perkara tu'aduna kantin janji ini sira kabeh. Bita iklan tak tu'adun. Wal ya ilan ya berarti yu adun. Nah yu adun ya fa'ile teng muttaqin no. Ya normalnya yu adun no. Ya tau kan. Lil muttaqin. Bisa usure iso mikir. Kan lil muttaqin. Marjaya kan ghaib. Ya ya kan lil muttaqin marjae kan ghaib berarti apa hadza ma yu'adun apa ya hadza ma yu'adun maka marjae teng ngendi muttaqin tapi nak delok muttaqin wis dipanggil Allah napa muttaqin kan wis dipanggil Allah berarti kan fi maqamil khitab napa nah berarti ya sudah hadza ma tu'adun ai ayyuhal muttaqun napa ya tafsirin menang ya. Muttaqin ini kan aktor yang mau masuk surga. Tapi kan harus diceritakno. Lah nek bentuke cerita berarti mayu adun no. Tapi nek bentuke mereka dipanggil Allah, kemudian di depan Allah dan Allah mengkhitabi, berarti napa? No? Matu adun. Ma hadza ayyuhal muttaqun matu adun. Pokoke ngono lah. Kita iklan tak wal ya ilan ya. Oleh takwa fit dunia yang dalam dunia. Nah, akhirnya takwa kabeh ngarepe neraka sing wani kodho subuh sapa. Wani ge cangkro ning pinggiran neraka. Ambe rokok anyemut ten. Nyemut rokok ning ndi? Ben terjengkang. Mulane takwa ya ning dunia ning akhirat ya mesti takwa to. Semuani sapa? Wa idzal lan tikebatanal muttaqin sangi lafat muttaqin apa dawu? Qauluhu dawu Allah likulli awabin hafid. Muttaqin itu apa? Likul li awabin hafid. Tapi buatan badal kata sesawu, buatan badal penjelasan apa? Muttaqin itu apa? Likul li awabin hafid. Muttaqin itu wong sing akeh bali nih, kata sekolah wawu ngaji. Kan kalau balik-balik matur, nah ajwaf wawi, ini ku mubalawai yang di wawu apa? Ya, ajwaf wawi, ini mubalawai yang di wawu. Jadi kan aba ya ubu awba, nah itu aba ya ubu awba. Kan isim fa'ile kan fahuwa a ibn apa? Kan semua ajwab itu pasti nanti ada hamzah di isim fa'il no? Kan saro yasiru sa'irun paham ya qala nggih qailun wawi maupun ya itu sama-sama nanti ada hamzah di isim apa fa'il tapi nanti di mubalago itu merujuk wawi atau ya'i jadi kalau kangkang kang na'im jadi kangkang nawam napa kan pakar turun napa nawam nah bodoh-bodoh tariqa iku qawam kan senengane diamul lel. Sawam no. Jadi sawam versus nawam no. Nah, aba ya ubu auban kan dia ajwab wawi. Makanya umbalawanya awab napa? No? Tapi nak saro ya siru seron berarti sayyar no. Karena dari ajwab yai. Likulli awabin kedua wong-wong sing akeh bali ne rojaen dise bali akeh bali ne atau atullah. Hafidin terus ingkang jaga, hafidin ingkang jaga li hududillah maring batas-batas ya Allah. Sapa neh sing diarani awab? Man khasyar rahmana bil ghaibi. Man tegese wong khasyah kang wedi sapa man ar-rahman ing Allah sing waras bil ghaibi ing dalem ora roh. Kita semua kan ra roh apa langsung, tapi tetep ae wedi jeneng bil ghaibi napa? Kita semua ini kan gak ngerti Allah langsung, tapi tetap takut Allah. Jadi wedi Allah padahal tidak menyaksikan. Itu wong Arab namun apa? Khosyar Rahman bil ghaibi. Kata segini cerita Nabi Yusuf, dari kali ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi. Maksudnya orang barang gaib kaya bahasa Indonesia atau sini mboten maksudnya. Paham ya? Maksudnya alladzina yu'minuna bil ghaibi iman mbek barang gaib. Barang gaib bahasa Indonesia kan apa? Jin. Matane wong tenan. Ora ngono, dol maksude iku ora ngono napa? Maksude iku wedi Allah padahal kowe tidak menyaksikan. Menen tafsir khafahu wa lam yarahu napa?
khofahu walam yarahu. Khofa tersebuti sopa wonghu ing Allah. Kah walam yarahu halewrani ngali sopa wonghu ing Allah. Itu maknanya bilo ibi. Wajah alam teko sopa wong sowaning Allah bikal bin klan ati munibin kang bali. Maksud fokus, uribe fokus golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Manane mubilen ingkang madhep fokus ala taatihi ing atase taat ning Allah. Wa yuqalu lan tanutamna lil muttaqina ketung sing takwa kabeh den kan maneh apa ngene utukhulu ra bisalam. Saiki kowe wis takwa wis apik, saiki kowe entuk khitab utukhulu ra bisalam. Utukhulu mlebu ana sira kabeh, mlebu sira kabeh ing jannah bisalamin kelawan selamat. Ya salam itu kelawan selamat, wis selamat apa wae wis cara sing elek wis digantengno paham nggih sing gugiken ya wis dimarekno pokoke ora ndek problem no sing diutang wis disaur pengira sembah ndak subuh ya wis tobat pokoke gak diundang-undang ya wis aman no untuk khulu ha salimina tege selamat kabeh mingkul lima khufin saking saben-saben barang sing dikuatirno titik ya. Atau kemungkinannya utkhulu hadhi salam au ma'a salamin. Tegese iki nek mlebu ya salam sik. Piye-piye iku mlebu daerah liya tetep kudu ini salam sik. Salimu tegese uluk salam sira kabeh wa utkhulu lan mlebu sira kabeh. Malah wis swarga kan ono sing jaga. Pas iki mlebu terus lonang kono malaikat luar kan janggal bocah rapi akhlak kok mlebu. Ya malaikat luar kan kok ngarep no. Mentang-mentang kowe kafe untuk sertifikasi terus duwe wis berdiri sudah lonang mlebu malaikat luar kan janggal. Bocah ora di akhlak. Lah nek dene mangkel tekel-tek dijalno nek. Maksude masuk ke bus warga ya pamit apa? Ora mentang-mentang ali swarga rusak-rusak. Ya saking malaikat ridwan to jaga ning ngarep ya. Asalamualaikum. Saged mlebet. Ya ya jong mlebu. Lah terus ono ngono. Malaikat ridwan iso matur pengiran Gusti, kenapa hamba enggak berakhlak ini masuk apa? Ya aku bocah pelarian kan apa? Pelarian kon rokok maksudnya susu langsung. Ya tetep ae salimu tegese uluk salam sira wa khulu lan lagi mlebu sira ya sok ben nembus warga pamit to. Ya malaikat dari Tuhan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kono jawab alaikum salam. Ya wes mlebu warga. Dirinya nang mlebu warga. Ya ben rokok ora tau tak warai. Gampang rokok ya gampang. Lawane wopo. Ora usah alun rokok repot-repot no. Mebune gampang metune sing anyar. Dalika yaumul khulud. Dalika mengkono-mengkono ikilah dukhulul jannah. Ail yaumul dzikino alladzi kang hasil akan hasil si ing dalam yaum apa dukhulul bi swarga iku yaumul khulud di dina keabadian. Ail dawami tegese dina keabadian fil jannah. Mereka mau ke Ibu Suwarko, terus bumbungan pengeran. Cung, gue ini mau sakulan. Baru aku balik ke rokok, susahnya kayak apa. No? Jadi untuk memastikan kita senang, nak diumum, no, dali gaya umul khulud. Itu sirine kan apa, apa yang ngekik penjelasan, dali gaya umul khulud. Mau merah diterang, no, kan si jantungan. Ayo, bucah-bucah Ibu Suwarko. Ini sakulan, tak. Mau apa ini mati, itu saya lihat. Waduh, mau sakulan. No? Ternyata diumum, no, dali gaya umul khulud. Itu semenang. Terus lagu tetap ke dewa ngakeh mau teo poa ya sauna kangkar sopo ngakeh via ing dalam jannah. Suku iso hura-hura no. Apa mana dia ning dunia radio rock kon iso numpak rock kon pe numpak Harley Harley. Kelabean ora mati no. Kangkang sing ngomong cara tau mangan enak wis iso hura-hura ning swarga mangan no. Enak. Terus moe lagu ma ya sauna po lagu ma ya sauna via ing dalam jannah. Walaikumsalam lan iku ing atas lan iku ana ing ngarsane ingsun apa masih tun ditambah wis kon sak karepmu apa sik ngumumno lu nak kurang kondo apa nak kurang isine walaikumsalam masjid ezia tandu dikit tambah alama ing atas perkara amilu kang wis ngakoni sapa ngake wa tola bulan jale sapa ngake dadi fahala swarga sak ndure yang kita berhak napa sak ndure yang kita berhak. Di atas amal kita, di atas angan-angan kita, di atas khayal kita, semuanya di atas itu semua. Insyaallah apa waladaina masjid. Ziyadah ala ma'amilu wa tolaku. Bagi yang sekarang nyontok nongnya. Wong betom busu warga. Rumah sana pakanan paling enak pecel. Ya menjaluk pecel ya. Rumah sana pakanan paling enak sate ya. Sate. Tapi pengiran diterang. So ngono hamburger. So ngono pizza. Ini sini waladaina apa? Masjid. Maksudnya orang desa nara diwarai. Mereka temen nyediakan pecel. Gemblong. Gitu.
Ya modal kangkang roy wong ayu kan Jawa, ya seraro nak wong ayu Arab, Pakistan, akhirnya roy pesek sidik-sidik. Lah iso ben diwarai pangeran sing ngono lek tong maksud desamu lho mareni apa? Terus waladaina masih ziyadatun ala ma amilu wa talaku. Lah wong desa misale njaluk motor gak men Supra wae. Terus sampe pengenan diwarai sing ngono lek tong ning dunya kono Harley ono. Wah kira-kira ngono iki jenenge apa? Waladaina masjid. Lah niku ing atase ingsun maksude wis lahuma ya saun fiha isih ditambahi waladaina masjid. Iya dadon dise tambahan alama ing atase Al-Qur'an nggak semakone sapa ngake wa talabul lan golek iso apa ngake mun wa kamalan.